Ya champion, selamat datang di live match Champions League antara Paris Saint-Germain menghadapi klub Brugge bersama saya Intan sama Dina dan juga Mas Tio. Mas Tio di sini. Halo Mas Tio, apa kabar? Baik Intan, apa kabar? Baik Mas Tio. Nah Mas Tio, di sini menarik sekali ya. Ini adalah grup A di mana kita sudah tahu ya bahwa PSG dan juga Manchester City sudah dipastikan lolos, dan malam hari ini artinya pertandingan menghadapi klub Brugge sudah tidak ada artinya apa-apa lagi, maksudnya untuk bisa lolos ke fase berikutnya bagi PSG. Iya, kalau kita melihat kita sudah tahu bahwa ketika undang satu sama melawan Paris Saint-Germain dan berharap Leipzig kalah dari City untuk lolos ke Europa League, babak selanjutnya di Europa League. Jadi ini akan memperpanjang siapa yang akan lolos, akan tetap bermain di kompetisi Eropa di sisa musim ini. Ya, ini memang menarik sekali ya melihat bagaimana klub Brugge harus bisa mengalahkan PSG dan juga tergantung dari pertandingan Leipzig. Nah, tapi Mas Tio, kalau melihat bagaimana peluang klub Brugge untuk bisa mengarahkan PSG dari kita lihat penampilan klub Brugge selama di musim ini. Ya, klub Brugge sendiri di tiga pertandingan terakhir selalu mencetak 3 gol di melawan para besar. Kita akan bisa melihat bagaimana Paris Saint-Germain ingin memuaskan dahaga para fans mereka di stadion kebanggaan mereka untuk setidaknya, karena kita tahu ketika Paris Saint-Germain akan lolos babak selanjutnya, mereka tidak akan menjadi juara grup karena perbedaan poin yang tidak mungkin dikejar lagi oleh Paris Saint-Germain, dan ini membuktikan Paris Saint-Germain tidak akan bermain dengan santai begitu saja menghadapi klub Brugge pada malam hari ini. Ya, kalau kita melihat dari line up yang menggantikan Neymar yang cedera, bahkan saya ketika pertandingan sebelum dimulai saya berpikir bahwa Paris Saint-Germain akan menurunkan tim ketika dia bermain di lapangan, bagaimana ketika dia memegang bola 1-2 sampai 3 pemain bisa menutup berusaha untuk menutupnya, tapi terkadang lawan lupa bahwa Paris Saint-Germain mengatakan apakah Messi mampu mencetak hat-trick di laga malam hari ini. Nanti kita akan saksikan. Jangan kemana-mana champions, kami akan kembali setelah yang satu ini.